apakah orang yang bepergian pada hari Jumat coba apakah orang bepergian di hari Jumat perginya sebelum Jumat ya kurang daripada dua marhalah, apakah dia itu berkewajiban melaksanakan Jumat begitu ya? Iya. Karena perginya sebelum Jumat, karena perginya sebelum fajar itu ya, maka boleh. Karena perginya sebelum fajar. Apakah dia itu berkewajiban melaksanakan Jumat? Nah, ini masalahnya. Kalau dia dengar suara azan, umpama. Kalau dia dengar suara azan ya wajib. Kalau dia enggak dengar ya enggak wajib. Dia dengar enggak kira-kira tuh ya. Suara azan. Ya, di tempat di daerah dia umpama. Ya. Tapi kalau dia dalam bepergian, dia bepergiannya kan kurang daripada dua marhalah. Ya. Kalau dia bepergiannya kurang dari dua marhalah, dia dengar suara azan enggak kira-kira? Ya. Kalau dia dengar suara azan, ya wajib. Kalau dia enggak dengar, ya enggak wajib. Lihat keadaannya aja ini. Gitu.